Halo Torenasan semuanya, selamat datang kembali di channel gua Arts Landscape. Di video kali ini, gua akan melanjutkan mereview banner gacha. Kemarin kan gua udah nge-review banner gachanya Uma Musume ya, yaitu si Bambu Memory. Buat kalian yang masih penasaran atau masih belum tahu mengenai kemampuan si Bambu Memory ini apakah bagus atau enggak, silahkan dicek di video terbaru gua. Nah, kali ini gua akan melanjutkan ke bagian support cardnya. Untuk support card kali ini merupakan support card rerun, bukan support card baru. Yaitu ada dua ya. Yang pertama ada Ikuno Dictas SSR Cards, dan yang kedua ada Yukino Bijin SSR Intelligent. Nah, apakah mereka berdua ini bagus untuk digacha atau enggak? Di video kali ini gua akan membahas mengenai poin tersebut. Dan di sini gua hanya akan review singkat saja, enggak berlama-lama, oke? Langsung saja kita mulai pembahasannya. Pertama dari Ikuno Dictas ya. Nah, Ikuno Dictas ini ada beberapa poin yang bagus dari dia. Yang pertama, dia punya res bonus yang sangat tinggi, yaitu di angka 15. Dimana ini sangat cocok banget untuk kalian yang suka training di skenario Make New Track, dimana skenario tersebut itu butuh res bonus yang tinggi. Yang kedua, event cardnya Ikuno ini sangat kuat, dimana menambahkan stat stamina Uma Musume kalian yang lumayan banyak. Kalau nggak salah itu penambahan staminanya kurang lebih di angka 60 lebih, 60-an lah. Nah, itu tergolong sangat banyak ya. Karena hal inilah, Ikuno ini sering banget dipakai ketika training God's Gaming untuk balapan di medium race ya. Karena kalau udah masuk di medium kan stamina juga diperhitungkan ya. Normalnya kalau di medium itu kan stamina butuh di angka 600 lebihan lah. Nah, Ikuno ini ketika kalian training God's Gaming, normalnya itu kan staminanya nggak bakalan ikut naik ya. Nah, berkat kalian bawa Ikuno ini, stamina Uma Musume kalian juga akan ikut naik. Nah, disinilah nilai plus dari Ikuno Dictas, selain res bonus tinggi yang dia miliki. Poin yang ketiga, sayangnya dia juga punya nilai lemah, kelemahan yaitu skill setnya tidak terlalu bagus. Dimana gold skillnya tidak terpakai di Champions Meeting, hanya kepakai di PvP Stadium saja. Skill set lainnya pun juga tidak termasuk skill bagus atau bukan skill prioritas, yang artinya kalian bisa skip skillnya. Kalau kita lihat di dalam gamenya, si Ikuno Dictas ini gold skillnya merupakan gold skill menambahkan jarak pandang Uma Musume kalian, yang aktifnya itu di mid lag. Nah, karena efeknya cuman menambah jarak pandang dan ada durasinya tentunya, maka gold skill ini untuk di Champions Meeting tidak akan terpakai. Karena apa? Kalau udah ngomongin CM, kita kan butuh kemenangan ya. Butuh skill yang bagus. Normalnya kalau di mid lane kan kita butuh skill speed ya. Nah, goal skillnya Ikuno Dictas ini bukan goal skill speed, juga bukan goal skill akselerasi. Hanya menambah jarak pandang saja. Karena hal inilah, jangan pernah ambil goal skillnya Ikuno ini kalau kalian training untuk di Champions Meeting. Sebaliknya, kalau kalian training buat PvP Stadium atau kalau kalian training cuman buat ngincer high rank saja, ya boleh diambil gold skillnya ini karena harganya termasuk murah. Untuk skill set lainnya, gua rasa ini 5 skill ini nggak terlalu bagus ya. Jarang untuk diambil. Mungkin paling yang diambil ini debuff ya ini ya. Kalau kalian bawa Uma Musume debuff dan pengen ambil debuff ini juga bisa. Oke? Lanjut. Nah, Ikuno ini baru kepake DLB berapa bang? Ikuno Dictas ini kan dia mainnya di res bonus yang tinggi. Nah, ketika kalian udah punya ya, tapi 0 LB itu bisa dipakai. Karena apa? 0 LB pun res bonus dia sudah menjadi 10 ini. Res bonus dia udah 10 sejak 0 LB. Nah, ini sangat bagus banget atau sangat cocok banget buat kalian yang baru main dan masih belum punya SR Guts yang bagus. Seperti Ayabe atau Oguri ya. Nah, mereka berdua ini kan untuk saat ini merupakan top tier guards untuk di SR guards ya. SR guards ya. Nah, kalau kalian nggak punya mereka berdua atau belum MLB, kalian bisa pakai Ikuno Dictas ini sebagai alternatif. Semisal kalian training guards gaming ya. Nah, Ikuno Dictas ini res bonus 15-nya baru kebuka di MLB-nya. Ini kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Jadi gua rasa Ikuno Dictas ini kalau kalian pengen butuh res bonusnya, maka 0 LB ini udah lebih dari cukup ya, karena res bonusnya 10.
Namun kalau kalian pengen ngincer res bonusnya 15, maka mau tidak mau kalian harus punya sampai MLB-nya. Oke? Lanjut. Nah, jadi world card untuk digacha si Ikunodictus ini. Yang pertama, karena event card-nya memberikan stat stamina yang lumayan besar, jadi Ikuno ini akan sering dipakai ketika kalian training Uma Medium dengan menggunakan metode God Gaming. Ikuno ini bisa menjadi pilihan buat kalian, entah kalian rental, entah kalian punya sendiri. Nah, res bonusnya dia ini juga sangat tinggi dan cocok untuk di training skenario Mech New Track. Namun, permasalahannya adalah di timing rerunnya yang tidak pas. Dimana sebentar lagi ini kan ada skenario baru ya, di tanggal 24 nanti ini loh, half anniversary kedua. Nah, kita ini masih belum tahu skenario baru nanti ini kayak gimana kerjanya, itu masih belum dikasih tahu ya. Bisa jadi ada kemungkinan kalau di skenario baru nanti ini udah nggak butuh yang namanya res bonus, itu masih ada kemungkinan hal tersebut. Yang artinya nilai dari Ikunodictus ini bisa menjadi turun ketika kalian bawa di skenario baru tersebut. Nah, kalau kalian mempertimbangkan hal ini, maka kalian juga bisa memilih opsi untuk skip banner gacha kali ini. Oke? Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke support card yang kedua, yaitu Yuki no Bijin SSR Intelligent. Beberapa poin yang bagus dari dia ini, yang pertama, gold skillnya sangat bagus atau sangat kuat, di mana non-stop girl merupakan skill akselerasi yang sangat powerful banget. Nah, karena skillnya sangat kuat dan merupakan skill akselerasi, maka non-stop girl ini udah menjadi skill wajib untuk diambil ketika kalian training untuk champions meeting ya, atau CM. Nah, ini pun tergantung tracknya. Misalnya, untuk di next CM, itu kan short race ya. Nah, untuk di next CM bulan ini itu, non-stop girl ini bukan termasuk skill yang wajib diambil. Jadi kalian kalau nggak bawa non-stop girl ini udah nggak masalah untuk di next CM ya. Jadi kalian nggak perlu musingin pengen gacha Yuki no Bijin atau nggak, itu nggak perlu. Kalau kalian saat ini itu sedang training untuk next CM, oke? Karena non-stop girl nggak terlalu bagus untuk di next CM. Beda cerita lagi kalau next CM-nya lagi itu kembali lagi ke medium, maka non-stop girl ini akan kepake lagi dan menjadi skill wajib. Oke? Yang kedua, event card-nya menjadi kuat. Dimana waktu di anniversary pertama kemarin, event card-nya Yuki no Bijin ini mendapatkan buff menjadi lebih kuat. Dimana kalian akan mendapatkan stat yang lumayan besar, mendapatkan motivasi atau mood Uma Musume kalian akan naik, serta bisa menghilangkan bad status. Nah, ini merupakan nilai plus dari si Yuki no Bijin berkat eventnya yang udah dibuff di anniversary pertama kemarin. Nah, dan yang ketiga, sayangnya kemampuan dia ini termasuk lemah, di mana hanya punya res bonus 5 saja. Nah, kemampuan penambahan stat INT-nya juga tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan Fine Motion, Nice Nechan, ataupun Mr. CP. Yuki no Bijin ini berada di bawah mereka yang udah gua sebutin barusan. Bisa dibilang Yuki no ini hanya kepake untuk diambil gold skillnya saja. Oke? Nah, jika kita lihat di dalam gamenya, Yuki no Bijin ini, skill yang dia bawa ini ada beberapa yang kepake. Contohnya Medium Corner, ketika kalian training untuk di Medium Race ini bisa diambil. Terus ada Winter Girl, ini juga bisa dipakai untuk men-trigger skill namanya Groundwork ya, atau Jigatame. Atau kalau kalian balapan di musim dingin, ini juga kepake. Terus ada skill hijau namanya Nakayama Race Course, ini juga kepake apabila kalian balapan di track Nakayama, serta Uma Musume kalian ini kekurangan stamina, ini juga bisa diambil. Oke? Nah, lanjut. Yuki no ini baru kepake di LB berapa, Bang? 0 LB ataupun 1 LB, gua rasa udah lebih dari cukup si Yuki no Bijin ini. Karena apa? Yuki no ini hanya kepake untuk diambil gold skillnya saja. Nah, res bonusnya dia ini 0 LB udah kebuka. Karena hal inilah, kalau kalian udah punya Yuki no Bijin 0 LB, jadi kalian gak usah gacha lagi si Yuki no. Gak usah ngejar MLB Yuki no Bijin ya. Karena apa? Kemampuan dia meskipun udah MLB ini gak terlalu bagus. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Kalau bisa dibilang, MLB-nya Yuki no Bijin ini
setara dengan MLB-nya SR Cards INT. Contohnya, Marvella Sande atau Agnes Takion. Nah, Yuki Nobiji ini setara mereka. Nah, karena hal inilah, kalau kalian udah punya Marvella Sande INT ya, maka gua saranin kalian pakai dia saja. Karena dia ini, si Marvella Sande atau Agnes Takion, res bonusnya 10. Namun beda cerita lagi kalau kalian pengen ambil non-stop girl, maka silahkan bawa Yuki no Bijin ini. Meskipun 0 LB silahkan dibawa, nggak apa-apa. Karena kalian kan butuh non-stop girl-nya ya, jadi silahkan dibawa. Lanjut, sorry. Nah, jadi worthkah di gacha si Yuki no Bijin ini? Permasalahannya itu di timing lagi guys. Dimana untuk di CM bulan ini itu, gold skillnya nggak kepake. Oke? Jadi buat kalian yang sekarang ini sedang training untuk persiapan next CM, nggak usah bawa Yuki no Bijin untuk dapetin non-stop girl-nya ya. Mending kalian ambil atau pakai support card yang lain, atau rental support card yang lain ya. Terus yang kedua, meskipun begitu ya, karena gold skillnya sangat kuat ya, meskipun nggak kepake di CM sekarang, karena gold skillnya yang sangat kuat, boleh digacha. Terlebih kalau kalian suka training UMA selain runner ya, misalnya leader, beginner, chaser, mereka ini butuh non-stop girl ketika kalian training untuk di medium race ya, atau track yang lainnya yang non-stop girl ini sangat kepake. Nah, yang ketiga, karena hanya dipakai untuk diambil gold skillnya saja, jadi kalau kalian udah punya 0 LB ya, sekali lagi, mending kalian skip saja, oke? Namun, kalau kalian nggak punya, pengen banget lah punya non-stop girl. Namun, kalau kalian memikirkan hal ini ya, maka karena sebentar lagi itu ada skenario baru, ada kemungkinan metanya akan ikut berubah ya. Dimana misalnya ya, non-stop girl udah nggak kepake lagi, atau non-stop girl bisa diambil di skenario baru tersebut, maka kalian bisa skip Yuki no Bijin ini. Ini cuman prediksi gua saja ya. Entah nanti skenario baru ini akan kayak gimana, ini gua juga belum tahu. Yang pasti kayaknya metanya akan ikut berubah. Ditambah lagi, tidak menutup kemungkinan kedepannya ini bakalan ada support card yang punya gold skill yang sama dengan kemampuan yang lebih bagus dari Yuki no. Ini juga tidak menutup kemungkinan. Misalnya kedepannya ini rilis support card baru ya. Nah, support card baru itu kemampuannya bagus banget, serta gold skillnya sama, yaitu non-stop girl. Maka kalian bisa skip banner kali ini dan menunggu banner di kedepannya tersebut, entah itu half anniversary ke depan atau beberapa bulan ke depan nanti. Oke? Jadi kalau gua tarik kesimpulan untuk banner kali ini ya, Ikuno Diktas, dia ini bagus, res bonusnya 15. Terus penambahan stat staminanya juga lumayan besar. Akan tetapi timing munculnya ini loh, rerunnya nggak pas banget. Dimana sebentar lagi ada half anniversary di tanggal 24. Hal ini pun termasuk si Yuki no Bijin, dimana gold skillnya dia bagus, tetapi kemampuannya sangat lemah buat penambahan INT. Karena hal inilah, misalnya saja ya, kedepannya muncul rilis support card baru dengan kemampuan yang lebih bagus dan punya gold skill non-stop girl, maka kalian bisa skip banner kali ini, oke? Nah, mungkin gua rasa review singkat mengenai banner kali ini, support card kali ini ya, sampai sini saja ya. Buat kalian yang masih penasaran atau ada hal yang perlu ditanyakan lagi, silahkan tanyakan di kolom komentar seperti biasa. Like jika kalian suka, dislike pun gak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.